Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue Robin Xiao. Yang mana hari ini gue bakalan on the way ke Sukabumi. Sukabumi dong, guys. Yuk, kita menggunakan barakuda 2. Yuk, sampai ketemu di dalam mobil. Dari Banten ke Lewiliang kira-kira kita menempuh jarak 1 jam setengah. Beginilah suasana di dalam barakuda. Nah, ini dia joki salon. Woi, siapa yang nggak kenal nih orang Bogor? Subrek, 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 jangan lupa. Dan ini dia nih. Tuh, cepat, dia dari depan. Mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan. Amin. Tadi di jalan, bro. Yoai. Bang, ini ada apaan, Bang? Lagi macet, Bos. Macet. Kejing aja di sono. Jangan sembarangan. Macet, Bos. Kita jalan kaki. Sama aku, Bos. Aku lu sana. Oh, nice, yo, bro.
nyampe Cianten di daerah Jawa Barat. Jadi belum nyampe, lagi beristirahat. Jalan udah 4 jam. Kawan gue sama joki-joki gue no. Bang Uhuy, Pak Jol. Aku Pak Brok Sebrek. Kita lagi di Cianten. View-nya, wow. Ya, jadi lega, hoy.
Alhamdulillah sebentar lagi mau nyampe. Ayo ayo. Alhamdulillah nyampe. Alhamdulillah. Alhamdulillah nyampe, John. Perjalanan berapa jam? Kurang lebih 5 jam lah. Pokoknya dari jam 9 sudah dan datang setengah 2. Mau paing lah lulus. Alhamdulillah amin, bang sampai. Di bumi. Sager. Masyaallah. Tak iya ya. Sebul bet. Tak nuti suka bumi ke orang Banten kene. Alhamdulillahirobbilalamin, perjalanan kita dari Banten ke Sukabumi sudah selesai dan perjalanan selamat sampai tujuan. Meskipun ada beberapa kendala, jadi alhamdulillah udah nyampe ke Parungkuda di Sukabumi. Oke. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel gue biar berkembang. Sudah suasana di Sukabumi. Bus. Orang Lebak gak bakal ada yang gak kenal, pasti kenal sama orang ini. Bus. Oke. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di lapangan bola. Oh ya. Kita kesini mau olahraga. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channelnya.